misalnya saya masak lalu saya pernah kukus semua itu gimana cara saya masak, apa juga yang bisa gunakan sampai sebenarnya sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Terima kasih. Bukan saya gunakan untuk masak bolu zebra kukus. Yaitu di sini saya sudah ada 200 gram tepung terigu yang sedang, 150 gram gula pasir, 3 butir putih telur, 3 butir kuning telur, lalu ada 40 ml susu kental atau setara dengan 1 saset susu kental manis ya. Lalu ada setengah sendok teh SP, setengah sendok teh baking powder, dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kalau nggak ada vanili bubuk, kalian boleh pakai yang cair ya. Lalu ada harus 50 gram margarin. Lalu di sini ada pasta coklat. Ini pasta coklat saya buat sendiri dari 2 sendok makan coklat bubuk dicampur dengan 3 sendok makan air panas ya. Oke, untuk resep lengkap kalian bisa baca di description box. Oke, langkah pertama di sini saya akan alihkan dulu 150 gram margarinnya ya. Saya cairkan dengan cara ditim seperti ini. Cukup ya, saya menentukan konturnya, nanti ini akan mencair dengan sendirinya ya. Lalu ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Saya akan masukkan 3 butir putih telur ke dalam wadah dan 150 gram gula pasir ya. Kalau ada mixer, saya pakai mixer. Ini akan saya kocok sampai putih kita dapat besar ya. Kalau ada mixer di rumah, saya pakai mixer ya. Saya boleh pakai sepele atau apa lagi. Nanti kocok diaduk. Lalu masukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk dan 1/2 sendok teh baking powder. Diaduk. Lalu masukkan 200 gram tepung terigu bulat yang sedang saya mendidik ayak ya, kalau tidak ada bahan yang bergerinding.
kamu akan susun dengan manis ya, atau start dengan satu rasa tapi susun dengan manis. Lalu masukkan 150 gram margarin yang sudah kita carikan tadi ya. Lalu diaduk. Diaduk sampai tercampur rata ya. Ini sudah cukup ya, lalu ini akan saya bagi menjadi dua bagian ya. Saya bagi menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian ya. Lalu untuk adonan pertama ini akan saya campur dengan pasta coklat. Dan satunya tetap berwarna putih seperti itu ya. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Sudah siapkan loyang, sudah saya oleskan margarin yang saya taburi dengan tepung tipis-tipis. Yang pertama di sini saya akan tuang dulu untuk adonan pertamanya, yaitu yang warna putih ya. Ini 1 sendok aja, kita tuang 1 sendok ini. Lalu kita timpa dengan adonan warna coklat, juga 1 sendok ya. Lakukan semua sampai selesai ya.
masukkan semua adonan yang putih dan coklatnya ya. Lalu sini saya akan bentuk pola dengan menggunakan tusuk, dengan tusuk sate seperti ini. Lalu sini saya akan masukkan adonan yang sudah kita buat. Lalu ini ditutup ya, jangan lupa tutup kukusannya, dan biarkan ada suatu bersih atau tidak ada uap yang mereka suka akan. Ini dikukus selama 25 menit atau sampai matang ya. 25 menit ya, lalu saya akan matikan kompornya dan adonannya ini akan saya tiriskan. Ini saya akan keluarkan adonannya dari layarnya. Tapi sebelumnya disini saya akan kerak-kerak dulu untuk tepinya agar mudah untuk pengurusannya. Kerak-kerak dengan pesan. Bolu sepinya sudah siap pada saat dari layangnya ya. Lalu akan siap untuk disajikan ya. Bisa dijadikan sebagai isian snack box atau dimakan sendiri di rumah ya. Bisa juga buat ide juang buat kalian di rumah ya. Nah ini bolu sepinya sudah selesai saya buat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Terima kasih.